Nah, kamu kan sadar bahwasannya kamu itu berpasangan dengan janda. Nah, jangan sekali-kali kalau misalkan kalian baru dekat atau baru PDKT, kalian membahas ya, entah masa lalunya, soalnya kenapa? Hai Popel, kali ini tips malam Jumatnya ditemani dengan aku Caca Akila. Jadi Caca mau kasih tahu tips-tipsnya nih. Nah, salah satunya itu tips berpacaran sama janda yang bikin langgeng. Terus juga janda semakin di depan. Ikutin terus ya. Nah, tips yang pertama biar kamu awet sama janda yaitu jangan dengerin apa kata orang ya. Hal yang pertama, jika kamu sudah memutuskan berpacaran dengan janda, ya udah enggak usah dengerin apa kata orang. Jalanin aja yang membuat kamu bahagia dan juga biar saling percaya, biar makin kuat hubungan kalian. Don't wanna be stuck in a spot. Yang kedua, terima apa adanya. Terlepas dari masa lalunya, ya kamu harus bisa terima apa adanya. Contoh seperti mempunyai masa lalu yang buruk, terus juga mempunyai anak, ya kalian harus siap terima apa adanya pasangan kalian. Yang ketiga, jangan bahas statusnya. Nah, kamu kan sadar bahwasannya kamu itu berpasangan dengan janda. Nah, jangan sekali-kali kalau misalkan kalian baru dekat atau baru PDKT, kalian membahas ya, entah masa lalunya. Soalnya kenapa? Itu hanya menimbun luka bagi si perempuannya. Nah, yang terakhir Popel, sembuhkan dia. Kan Popel tahu ya, pasangan Popel tuh kan seorang janda dan dia pernah gagal. Jadi kalian hadir itu untuk sembuhkan dan bikin hatinya itu berbunga-bunga lagi Popel. Misalnya ya Popel, contoh kayak bentuk perhatian kalian, kasih sayang kalian, sentuhan kalian, dan transferan kalian juga ya Popel, jangan lupa. Itu bikin si hatinya itu berbunga-bunga dan yang pastinya bakalan jatuh cinta sama Popel. Nah, gimana Popel tipsnya berpacaran sama janda? Wow, kayaknya seru banget ya. Gimana Popel, jangan-jangan ada yang pacaran sama janda nih. Gimana? Pokoknya janda itu jangan berkecil hati. Harus makin di depan dan berpengalaman yang pastinya. Oh iya Popel, tahu gak Caca lagi di mana? Caca lagi ada di Villa Genteng Bogor. Pemandangannya enak banget dan maksudnya harum ya, kayak suasananya masih asri banget, terus juga adem dan gak terlalu jauh. Nah, di sini Caca tempatnya dan yang pastinya luas banget ya Popel. Popel harus kesini. Dadah.